Ya, tidak hanya petisi agar Setia Novanto mundur, petisi agar sidang MKG dijalankan secara terbuka dan juga transparan sudah banyak sekali mendapatkan dukungan. Betul sekali, Sakti. Tepatnya sudah ada 73.000 dukungan yang mendukung agar sidang ini berjalan terbuka, namun hingga saat ini memang belum ada keputusan apakah sidang ini akan berjalan tertutup ataupun terbuka. Betul. Dan kita ke informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memenuhi panggilan Badan Pemeriksa Keuangan. Ahok memberikan keterangan pemberian lahan rumah sakit sumber waras yang diindikasikan merugikan daerah hingga miliaran rupiah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Senin pagi memenuhi panggilan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ahok akan diperiksa terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras Jakarta Barat. Menghadapi pemeriksaan ini, Ahok sudah menyiapkan sejumlah data pada rapat pimpinan yang menyinggung proyek ini. Ahok juga menilai BPK terlalu tendensius mengaudit kasus ini. Kan dia sudah minta keterangan dari Sekda, bekas Bapeda, dari BPKAD, bekas Kepala Dinas Kesehatan. Dan dia juga sudah turunin 100 orang lebih, mungkin melebihi periksa Bank Senturi nih. Sudah periksa 60 hari, perpanjang 20 hari. Ya mungkin terakhir mau tanya sama saya, dia sudah periksa mantan ketua Pak Ferriar katanya. Pemeriksaan ini berlangsung tertutup. Pembelian sebagian lahan rumah sakit sumber waras jadi polemik. Dalam audit kasus ini, BPK mengindikasi adanya kerugian daerah senilai 191 miliar rupiah. Sementara Ahok meyakini pembelian rumah sakit sudah sesuai sistem yang benar. Anissa Fikasari, Sony Sulistiono melaporkan untuk NET.